guys, jumpa lagi kita di channel saya Mr. Macang Guy. Ini hari saya akan membuat F1 mod. Ya, saya ada beberapa lapis. Ya guys, ini mungkin bersambung lah, masa ni tak boleh buat. Kalau nak buat sampai habis, memang mengambil masa lah. Ya, kita bersambung. Okay, jom kita buat dia dulu guys. Okay guys, kita mulakan dari kepak tepi lah. Masa ni ada kepak lah guys ya. Kepak tepi dia. Lepas tu kita cari center dia dulu guys. Ini kepak center dia. Ya. Macam pernah aku buat lah. Tutorial pun ada dulu buat guys. Ya. Ini tengah dia. Ini kepala center lah guys ya. Nah, ini kepak yang kepak lah tepi. Tepi dia punya center. Ini center. Ini dia punya tepi. Nanti kita buatkan kepak dia yang kedua. Ya. Okay. Ini yang kepak kedua ya. Dia ada dua kepak lah kiri kanan ni. Ambil dulu. Saya buat kepak dia lebih kurang 40 lah ya, 40 mm ya guys. Ini buat besar juga guys ya, bukan kecil. Okay. Okay guys, ini pergi sini aku pakai 250. Ini depannya lah guys ya. Ini akan aku pakai 150 ya. Kesemua dia 400 lah guys ya. Panjang dia semua total 400 guys ya. Nanti kita membuat dari sini, dia akan melenting ke sini ya. Kita akan buat menting dia. Menting dia dulu. Ya, kita sama bucu sampai sini. Kita akan buat menting dia ya. Ini dia guys ya. Ini untuk kepak dia. Sebelah pun sama guys ya. Kita buat menting dia. Okay, dah gini dah okay lah guys ya. Kita akan membuat ini pergi sini ya. Kesan depan ni dia akan bucu dia ya. Dia serupa macam ikan pari lah guys ya. Ini umpama pakai ikan pari ya. Ini kita akan bagi dia lebih kurang lebih 100 lah guys ya. Okay, dia lebih kurang sama je lah guys ya. Lebih kurang sama je. Kita taruh di sini. Kita buat menting juga guys. Serupa juga ya. Kita akan sebelah lagi guys. Okay, ini yang pun dia tadi guys ya. Ini dah nampak guys ya dengan jelas ya guys. Ini pada sampel je. Kita potong potong arah sini je guys ya. Ini yang ini kita boleh potong, ini potong, ini potong, ini buang. Ini buang, tak pakai lagi. Kita tinggal ini je guys ya. Bentuk dia dah macam ni. Baru kita buat dinding dia lah guys ya. Nanti kita akan membuat dinding dia lah. Ini akan mungkin buat episode. Bukan episode, mungkin tahap 1, tahap 2 guys ya. Yang bertahap-tahap lah guys ya. Macam ni dah aku buat tahap pertama dia guys ya. Okay guys, yang depan tadi kita dah buat. Sekarang ni kita akan buat yang ke yang belakang dia, sebelah belakang dia guys ya. Ini sebelah belakang ni kita kena bagi dia lawa sikit. Kita kena ajakkan ini ke depan. Kurang dalam lingkungan cantik lagi, kurang 20 lah, 20 mm. Ini kita kena buat serong lah ya, serong sikit. Ini 20
mm lah ya. Dia sama saja guys ya. Nah, ini dia panggil kepak lah. Dia macam kepak lah. Misal, kalau saya panggil saya kepak lah. Kalau tak tahu yang lain lah, mungkin lain bahasa kita perlu tahu. Nanti belakang ini kita terus pergi sini, terus direct pergi ya. Nanti kita ini dekat sini dia dah pakai eco lah ya. Nanti kita pasang eco dekat sini ya guys. Ini dah body dia ya. Ini tak besar sangat ya guys. Ini kecil dia, sederhana je guys ya. Total habis ni, total habis 18 ya. Besar dia 18 guys. 180 mm guys ya. Ni open lah guys ya. Berapa bot memang boleh pergi punya ni guys ya. Kira bot 14 bot ke 12 bot pun boleh, 14 bot pun boleh, 15 bot pun boleh ni guys ya. Ni open punya ya. Tak kira. Ni cukup besar. Jangan takut ya. Okay guys. Kita mula potong lah guys. Ya. Jadi masa aku pakai pembaris yang ini, pembaris ini dia agak tajam sikit lah ya. Agak tajam, nampak tajam sikit lah. Tapi kalau nak tajam sangat, kalau tajam gini dia kurang cantik lah guys ya. Saya ambil satu lagi pembaris. Saya pakai pembaris ni guys. Ini pembaris dia tak sama lah, jenis dia bengkok dia sama, tapi dia lebih menarik lagi kita pakai yang ini ha? Dia ada bulat lagi. Ada bulat lagi, tengok sendiri lah guys ya. Dah ada bulat lagi dah ini. Itu yang bagus lagi guys ya. Kita mula potong. Macam saya katakan, ini yang buang. Kita akan potong ya guys. Kita potong tengah. Ini tengah senang je ya. Tinggal kita kasih urus dia. Okay, kita potong yang tengah dia. Ini sama je. Ini jangan buang nanti guys. Ini ada gunanya nanti ya. Sekarang belum ada guna lagi lah guys ya. Dia ada gunanya. Nanti kita ada satu barang yang ada tambahan juga nih. Saya pun ada rasa tersirap sikit guys ya. Sorry ya guys. Nah, nanti saya akan buat untuk kamu dulu, lukis dulu ya guys. Okay guys. Ini dia tadi saya lupa ya. Antara kepak dia ada bentuk juga ya. Okay, sorry semua guys ya. Karena hibur sikit ya. Ini dia. Okay. Patutnya kita buang. Ini jangan buang ya. Ini yang buang guys ya. Ini kita jangan buang. Kita sampai di sini je lah guys ya. Kita buat sama juga ya guys. Satu yang sebelah sini kita buat yang sama je lah ya. Bersama kita ya guys. Ada bentuk dengan tegas. Sekarang
Nah, ada bentuk lagi, kita buang sebelah lagi ya, pak yang sebelah. Guys, cantik lah guys ya. Belum jadi lagi dah cantik guys ya. Mantap guys. Itu kita bahagian belakang, kita buang yang belakang ni guys ya. Jadi, nah, guys, sudah jadi kan? Nah, tinggal kita pasang dinding ke aja guys ya. Nah, ini sebelah atas loh guys ya, dia sebelah atas ini nanti kita buat sebelah bawah ya. Nah, dua jenis kita ada dua jenis nanti ya, yang sebelah bawah ini nanti kita pun ada buat satu dia punya body lah sini ya. Support ini juga guys ya. Okay guys, kita akan buat yang sebelahnya. Sebelah dia lain sikit guys ya, kita tak sama. Sebelah ni dia lurus saja ya. Ini sebelah dada dia lah guys ya, yang atas air ni. Tadi dalam sebelah sana, sebelah ni dia dada, dia punya dada lah guys ya. Ini untuk airnya. Sebelah ini kita untuk body-body dia ya, untuk kita simpan bateri. Ini ada dinding dan bentuk-bentuk dia sekali lah guys ya. Okay, kita buat tulisan dulu ya, untuk membuat bentuk dia guys. Sampai sini je, dia terus pergi depan. Nah, nanti ni ada bentuk dia juga guys ya. Bentuk apa ni, yang lebar ni berkurang, aku lebih kurang 10 mm lah nanti guys. Ini aku dah potong lah, ini agak besar sikit lah ya. Nanti kita akan buat lebih kurang 15 mm ke untuk halang body dia ya. Ini untuk body, halang untuk airnya ya, ini sebelah airnya ya. Nanti kalau dah jadi memang korang dah faham lah ya. Ada yang video yang lama pun ada juga bagaimana cara, tapi saya akan review balik lah ya. Pasal saya pun seorang harus support, memang tak ada-ada lah harus support saya ni, saya buat ya. Dan juga konten saya pun konten campuran juga guys ya. Mungkin tekan video video saya pada hari ini guys. Okay, jumpa lagi kita di next video guys. Dan jangan lupa like and comment di channel saya guys ya. Kita bersambung di next video guys. Sekian, terima kasih guys. Bye bye.